Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa lagi bersama saya Teis di acara Gerbis Bincang-Bincang Santai. Nah, kebetulan lagi sekarang Teis lagi berada di depan kantor desa Cempaka Mulia, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Nah, pemirsa, biar lebih jelas lagi kita nanya-nanya yuk ke dalam yang ada di dalam kantor desa Cempaka Mulia ini. Desa Cempaka Mulia. Sebelum Teis masuk ke dalam, Teis ada kontak Teis. Assalamualaikum Bapak. Dengan Bapak siapa? Padahal maaf nih udah mengganggu waktunya. Bapak ada di sini apa? Kebetulan. Sebelum saya menyampaikan nanya-nanya nih tentang program desa yang sudah dilaksanakan di Desa Cempaka Mulia ini. Pengetahuan Bapak ini, program apa aja yang boleh dilaksanakan? Kebetulan kemarin kita sudah melaksanakan pembangunan, salah satunya ada di L3 di Serabat Utama Universitas Negeri Mati. Satu lagi yang ada L8. Nah, pemirsa, sekarang Teis lagi berada di ruangan Bapak Kepala Desa Cempaka Mulia, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Nah, kebetulan lagi di depan Teis sekarang ada Bapak Kepala Desanya. Sebelum Teis tanya-tanya, Teis mau kenalan dulu sama Bapak Kepala Desanya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Dengan Bapak siapa Pak? Nepangken, abis Sundawenya. Nepangken, Lasta Abdi Haris. Terdikirangan, terdilangungan H-A-R-I-S Haris. Wasta Abdi Haris, abdi alhamdulillah menjabat Kepala Desa Cempaka Mulia di tahun 2018. Berbicara 2020. Pak, maaf nih udah mengganggu waktunya, mau ada yang ditanyakan sama Teis tentang program desa apa aja yang udah dilaksanakan dan ini di desa siapa kemudian ini Pak? Oh, siap. Terima kasih Bu Is ya. Alhamdulillah program-program desa dari tahun 2022 sekarang alhamdulillah udah realisasi DD tahap 1, tahap 2, tinggal nunggu tahap 3 khusus DD. Tahap 2 kemarin yang terbaru itu kan ada ketahanan pangan dan 20%. Salah satunya saya buat ketahanan pangan kemarinnya membentuk kelompok ternak buat mengurus sapi sekitar 9 ekor sama kandang. Terus selain itu juga buat ketahanan pangan ada pasang beronjong buat saluran air supaya saluran ke sawah-sawah lebih terorganisir. Mungkin kalau ADVD-nya Pak? Kalau ADVD itu kan udah ada pos-posnya, salah satunya kan buat RW, BPD, PMD, terus ada rehab kantor, terus ada rutin kantor, ATK gitu ya, terus langganan koran sebagainya. Alhamdulillah ADVD tinggal sekarang kan ada ADVD tambahan buat inisiatif RW yang 3 bulan gitu ya. Udah disusun proposalnya, mudah-mudahan tidak melampaui batas yang sudah ditentukan, yaitu sekitar tanggal 10 Desember kalau nggak salah. Gitu. Kalau dari Bandung tuh Pak, apa aja yang udah di... Kalau dari Bandung ada rabak beton diharapkan,
sama TPT. Itu aja fisiknya. Ya fisiknya itu kalau non fisik kan ada pemberdayaan guru Pokjana desa sama itu Pokja-Pokja kadang-kadang Pokja tiap RW dikasih sekitar kalau nggak salah 1.750.000 buat kegiatan mereka di wilayah. Terus kan ada untuk Pokjana desa juga. Selebihnya buat infrastruktur sekian persennya yang dipakai buat rambat beton sama TPT di wilayah RW masing-masing. Ya, Mang Pagi Pak, ini mau nanya lagi tentang program desa nih, program bedas nih, program bedas apa aja yang udah dilaksanakan dan udah terima sama Bapak di Desa Capuk Mulia ini, Pak? Maaf Pak, jangan dulu dijawab sekarang, nanti ngejawabnya setelah pariwara ini. Siap, siap. Nah, pemirsa, masih di acara Kris Bincang-Bincang Santai. Nah, yang tadi yang belum dijawab sama Bapak Kades, kita nanya lagi yuk tentang program bedas apa aja yang udah dilaksanakan di Desa Cempaka Mulia ini. Pak, maaf nih yang mau ditanyakan tentang program bedas yang tadi yang belum dijawab sama Bapak. Program bedas apa aja yang udah dilaksanakan di Desa Cempaka Mulia ini, Pak? Program bedas sesuai visi misi Bapak Bupati Bandung sekarang. Bedas bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Alhamdulillah Bapak Bupati khususnya saya berterima kasih sekali udah dibantu khusus Desa Cempaka Mulia di infrastruktur khusus jalan, Pak, saya Pak jalan kabupaten. Alhamdulillah baru 2 titik, tapi insya Allah katanya bakalan ada di ABT sekarang 3 titik. Rambat beton jalan kabupaten, kebetulan kemarin yang diresmikan sama Bapak Bupati di program Bunga Desa, kebetulan Desa Cempaka Mulia, jadi perwakilan Kecamatan Cimaung untuk program Bapak Bupati yaitu Bunga Desa. Dan satu lagi, selain rambat beton itu, ada hotmix jalan sekitar panjang 320 meter dengan lebar 3,5 meter. Alhamdulillah itu di lingkungan Pasir Puspa, Ibu, terbantu banget soalnya PR saya selaku Kepala Desa Cempaka Mulia masih ada jalan-jalan yang rusak. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu, alhamdulillah saya tinggal beberapa persen lagi khusus jalan desa. Selain jalan desa juga ada TPT dari pihak SKPD, dari PTR, UPTD, sama SPAM. Sepam kebetulan kemarin sama Bapak Bupati juga diresmikan yang terletak di Kampung Palalawan RW 5. Sepam itu kan piparisasi ngambil airnya dari hulu, yaitu dari Gunung Puntang. Kalau kita kenalkan anggaran desa ibunya cepat pasang ya sampai ratusan juta, aduh. Jadi kita batas bisa nanti pampanan maksudnya. Alhamdulillah airnya malihan api pribadi ibunya bumi terus bocor. Sedangkan jarak ke Gunung Puntang itu sekitar 3 kilo langkung lah, 3 kilo langkung. Nya ngalah abi ngaruh masukan imas ditilai di sisi masyarakatnya abi masyarakat ini abi alhamdulillah biasa ngocokin cair untuk Gunung Puntang sakit herana lamun abi nggak modal sorangan ibu balik sabaran abi kumaha mata abi atau rumpian kabantos pisan di program Bapak Bupati Bandung Aina. Selain yang tadi apalagi nih Pak program bedas nih Pak? Program bedas yang sudah dicanangkan oleh Bapak Bupati Bandung diantaranya kan ada pinjaman bergulir tanpa bunga bisa dilakukan oleh warga masyarakat kepada bank-bank yang sudah ditunjuk, salah satunya kan BPR sama BJB. Alhamdulillah di Desa Cempaka Mulia meskipun belum semua transaksi tapi hampir 70% sudah menerima dana bantuan bergulir tanpa bunga ini mah ya, tanpa bunga, tanpa ada potongan apapun. Alhamdulillah itu bersyukur banget khususnya buat warga masyarakat umumnya, warga masyarakat Desa Cempaka Mulia umumnya, buat warga Kabupaten Bandung ibu karaos pisan. Selanjutnya tino pinjam bergulir anu kartu tani sanaos teu acan ka ieu sadayana kitu nya tapi melalui proses da panginten Bapak Bupati oge sanes urusan teh eta mun kula bina maklum secepatnya memperhatoskeun soalnya kan khusus di wilayah Desa Cempaka Mulia mayoritas petani ibu petani sawah gitu nya. Selanjutnya selain di kartu tani eta yang paling ingin pisan mah insentif guru ngaji. Selama bertahun-tahun abdi ada di pemerintahan, meskipun di pemerintahan namanya sebentar, baru kali ini tuh ada insentif buat guru ngaji. Oh, sebelumnya belum ada ya? Sebelumnya belum ada, Bu. Ini salah satu apa? Kebiasaan Bapak Bupati baru. Terus mudah-mudahan ini bukan untuk saat sekarang, bukan mudah ke depannya juga
selanjutnya terus. Soalnya kan meskipun dari ADPD ada anggaran buat madrasah sedikitnya buat udah ada buat guru ngaji, tapi kan itu tercukup semuanya. Sedangkan kan guru ngaji di saya banyak. Perkiraan kemarin guru ngaji di desa Sampah Kamoja sekitar 38 guru ngaji. Alhamdulillah udah menerima. Sesudah ada bantuan dari Bapak Bupati udah keterima. Kan itu ada potongan buat BPJS Ketenagakerjaan sama kesehatan. Nah, kan kalau meninggal dunia kalau nggak salah 42 juta itu ada tunjangan buat keluarganya. Berterima kasih sekali Bapak Bupati Bandung. Mudah-mudahan Bapak sehat sama keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak, maaf nih, mungkin ada dari aspirasi atau dewan yang udah membantu nih ke desa Cempaka ini, dewan dari mana aja nih Pak, aspirasi mana aja nih Pak? Oh, kalau dari dewan, alhamdulillah ibu dari dewan mana-mana juga masuk, dari PKB, dari Gerindra, dari PDIP, dari Golkar, dan sebagainya gitu ya, yang itu bisa menyebutkan semuanya. Alhamdulillah ada ruti lahunya, ya. Ibunya ada ruti lahu, ada irigasinya P3 TGI, ya. Terus ruti lahu juga ya. Ada dari dua kegiatan ruti lahu itu teh dua bendera, dua partai gitu ya. Saya berterima kasih sekali ke para aspirasi ya. Bapak Dewan yang sudah memberikan bantuannya khusus ke warga masyarakat Desa Sampah Kamoja, ya. Merasa terbantu sekali. Apalagi kalau ruti lahu sama P3I gitu kan, P3I buat saluran air kesawahan, terus ruti lahu kan rumah-rumah yang kita lakukan. Pak, mungkin ada sumbangan saran nih buat Bapak Bupati atau pemerintahan, sumbangan sarannya dari Bapak ini? Maaf Pak, jangan menjawab sekarang, nanti jawab setelah lainnya. Nah pemirsa, masih di acara BWS Bincang-Bincang Santai. Nah kita bahas lagi tentang sumbang saran dari Bapak Kepala Desa Cempaka Mulia nih. Belum dijawab, kita tanya lagi langsung yuk ke Bapak Desanya. Bapak nih yang tadi yang belum dijawab sama Bapak tentang sumbang sarannya untuk Bapak Bupati nih, dari Bapak sumbang sarannya apa nih Pak? Kalau sumbang saran setahu saya, ya saya kan kemarin kedatangan Bapak Bupati ya. Di Bapak Desa. Dia memasarakan kersa ngalingihan bumi anu gitu gitu ini anu repot memasarakan terus orangnya fleksibel saran bingung sih saran aku ya ini kalau kami ini tinggal sosok anjena alhamdulillah akhirnya kata kepala desa dan anjena nggak rumah sekarang kan lu kata kepala desa kapungkur cuman ya ini masa kalau saran sih tapi punten milih anu ya gitu nya nggak cuma saran kalau kapayuna bapak punten mungkin diharmoniskan, koordinasikan sama rekan-rekan bapak supados daya miskomunikasi gitu ya. Miskomunikasi dalam artian takutnya janten dilema kalau bapak nyarira gitu ya. Bila bapak hatur pun supportos di masalah kegiatan-kegiatan gitu ya. SKPD sarang pihak-pihak no tim di bapak janten biasa koordinasi supados efektif gitu ya. Karena nama panggilan ke ayah tim anu, ayah nama kan warga bapak sadayana oge maksa teh gitu nya. Jangan hayu urang sasarengan ngawangun Kabupaten Bandung teh teu aya ieu ti si A, ti si B atawa tapi ieu mah kapungkurna ti teu ngadukung si A, teu ngadukung si B, ayah nama hayu lah sasarengan abdi insyaallah kitu nya kanggo kabersamaan masyarakat Kabupaten Bandung khususnya di Desa Sampah Kamoja. Abdi alhamdulillah bapak tos kapantos pihak bapak makana itu abdi saran kalau bapak lebih merekatkan diri lagi dengan tim-tim atau SKPD yang lain supaya langsung efektif. Pak, mungkin nih ada harapan bapak untuk kedepannya, harapan bapak biar lebih makmur atau jaya lagi nih Desa Cempaka Mulia nih, biar lebih ini lagi, harapannya bapak ini gimana pak? Harapan saya tidak muluk-muluk seperti visi misi kepala desa saya pribadi ya, maslahat maju, mandiri, aman, sejahtera lahir batin, agamis dan tentram. Tidak jauh lah sama bedas gitu ya, masih berkaitan. Saya putar daerah pun, eyang menawan sepuh di dia. Sahsih anu putra daerah anu baring ngasulkan ke negara desa. Abi hoyong ngamajengkeun. Karena majengkeun eta panginten melalui proses. Tapi alhamdulillahnya Desa Cempaka Mulia, alhamdulillah sekedik-kedikeun
di tahun 2022 kamari ide yang mabih naik jantung desa mandiri. Insya Allah di tahun 2023 ayah sok ayah bonus biasa nanti Bapak Gubernur melewati Bapak Gubernur Bupati Bandung kalau memilih maskara. Mudah-mudahan eta jantan hikmah, jantan barokah khusus kalau kepala desa umum kalau warga masyarakat. Bapak mungkin ada ucapan terima kasih untuk Bapak Bupati ini dari Bapak ini. Ucapan terima kasihnya apa? Jelas saya berterima kasih sekali Ibu kepada Bapak Bupati Bandung, Bapak Dadang Supriyatna, khususnya ke Desa Cempaka Mulia. Satu program-program, tiga program unggulan yaitu pinjaman bergulir, kartu tani, dan insentif guru haji sudah diterima oleh warga masyarakat. Selebihnya program-program kegiatan infrastruktur yang paling utama, alhamdulillah Ibu PR-PR abdi oke sekerik deui. Ukur tiasa ngadoakeun Bapak abdi mah ka Bapak Bupati Bandung miwah Ibu sama sekeluargana. Mudah-mudahan anjeunna cin sehat lahir sinan batinna. Sareng mudah-mudahan naon rupiah nu dicita-citakeun ku anjeunna cin tercapai. Sareng pelaksanaan visi misi anjeunna nyana Kabupaten Bedas mudah-mudahan terrealisasi. Teu tiasa periode ieu mah ulah atuh ka payun Bapak kitunya aya milik sareng jodona. Mudah-mudahan Bapak cing aya dinu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cempaka Mulia, maslahat, maslahat, maslahat. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedaskan, lanjutkan. Nah, pemirsa mungkin cukup sekian dulu acara BBS Bincang-Bincang Santai di Desa Cempaka Mulia, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Bapak, hatur nuwun. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.